Salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu RUTH untuk subjek Matematik Tahun 5. Baiklah, kita akan lihat tajuk pada hari ini sama juga isi padu cecair. Kemahiran yang kita akan belajar pada hari ini adalah darab dan bahagi isi padu dalam pecahan dan perpuluhan. Baiklah, standard pembelajaran untuk video tutorial hari ini adalah 2, iaitu 5.3.4 darab dan 5.3.5 iaitu bahagi. Kedua-dua kemahiran ini lebih kurang sama dengan tajuk jisim dan juga ukuran panjang, iaitu melibatkan pecahan dan perpuluhan dengan dua digit, 100 dan 1000. Begitulah juga sama untuk bahagi pecahan dan perpuluhan melibatkan dua digit, 100 dan juga 1000. Kalau murid boleh menguasai kemahiran dalam tajuk jisim dan ukuran panjang, untuk tajuk ini pun tak ada masalah sebab cara dia lebih kurang sama. Baiklah, kita akan lihat unit yang akan terlibat untuk hari ini, sama juga liter dalam simbol L dan mililiter dalam simbol ml. Untuk rumus yang akan terlibat pada hari ini, satu sahaja untuk isi padu cecair, iaitu daripada liter tukar ke mililiter, kita perlu darab 1000. Untuk lompatan titik sama juga, kita akan lompat ke sebelah kanan mengikut arah darab. Dan sekiranya kita nak tukar daripada ml ke l, daripada kanan ke kiri dia perlu bahagi dengan 1000. Begitulah juga lompatan untuk titik perpuluhan 3 kali ke sebelah kiri. Baiklah, kita akan lihat soalan 1 untuk darab melibatkan isi padu cecair. Soalannya 13, darab dengan 5.7 liter, jawapan nak dalam mililiter. Untuk soalan yang darab, cikgu cadangkan murid selesai terlebih dahulu, barulah kita akan tukar. Untuk letakkan nombor di sini, murid akan letak nombor yang ada perpuluhan di atas terlebih dahulu, iaitu 5.7. Darab 13 ini akan menjadikan sifir. Kemudian cikgu masukkan garisan kat sini. Okey, lepas tu kita akan darab. 7 darab dengan 1 akan jadi sifar 7. 5 darab 1 sifar 5. 7 darab 3 21. 5 darab dengan 3 15. Kemudian murid akan tambah, iaitu di sini adalah 1. 7 tambah 2 tambah 5 adalah jadi 14, naikkan 1. 1 tambah sifar tambah 5 tambah 1 akan jadi 7. Dan di sini adalah sifar. Kemudian murid kena ingat untuk turunkan titik perpuluhan ni dekat sini, dan kita akan letak di sini. Ini akan membawa jawapan kepada 74.1 liter sebab kita belum tukar ya. Kemudian murid akan tukar dalam mililiter. Kita nampak kat tips ini, liter tukar ke mililiter perlu darab. Darab dengan 1000. Oleh sebab di sini kita ada perpuluhan, jadi murid kena gerakkan perpuluhan ke sebelah kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Dan kita akan letak sifar di tempat yang tak ada nilai. Ini akan menjadi jawapan kepada 74,100 ml. Kita akan letak jawapan di atas sini. Ini adalah cara kita akan selesaikan terlebih dahulu, kemudian baru kita akan tukar kepada unit yang diperlukan. Untuk soalan kedua, kita nampak di sini 1000 darab dengan 62.5 liter dan jawapannya nak dalam mililiter. Sama juga, kita akan selesai ini terlebih dahulu, dan kita nampak di sini adalah nombor bercampur. Murid kena tukar dalam perpuluhan. Kita nampak di sini 2/5 adalah sama dengan sifar perpuluhan 4. Oleh sebab 6 ini adalah nilai tempat sah, jadi kita akan gantikan sifar di sah ini menjadikan 6. Lepas tu kita perlu darab dengan 1000. Okey, oleh sebab kita nampak di sini adalah darab, jadi titik perpuluhan akan bergerak ke sebelah kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3.
Nah, kita akan letak sifar di tempat yang kosong ini. Ini akan menjadikan jawapannya 6400 L ya, sebelum kita tukar kepada ML. Jadi kita nampak soalan ni kita perlu tukar 6400 L tukar kepada ML. Okey, kalau ikut tips kat sini, L ke ML adalah darab dengan 1000. Jadi oleh sebab di sini tak ada titik perpuluhan, jadi murid terus masukkan sifar di belakangnya, iaitu 6400 kita tambah lagi 3 biji sifar kat belakangnya. Jadi ini akan membawa jawapan kepada murid. Tahu tak bagaimana nak bacakan nombor ini? Kalau cikgu letakkan koma di sini, ini akan membawa jawapan kepada 6,400,000. Untuk soalan yang seterusnya melibatkan bahagi unit isi padu cecair, kita bacakan terlebih dahulu soalan dia. 60.45 liter bahagi 32 sama dengan berapa liter, berapa mililiter. Jadi kita nampak jawapan ni kita kena letak di dua unit, iaitu mesti ada liter dan mesti di belakangnya ada mililiter. Jadi kita nampak kat sini oleh sebab soalan ni adalah bahagi, jadi belakang ini kemungkinan besar adalah untuk tempat baki. Okey, jadi murid akan selesaikan terlebih dahulu. Kita akan tukarkan nombor bercampur ini kepada perpuluhan. Murid tahu tak berapa perpuluhan kat sini? 4/5 ni sebenarnya adalah sifar perpuluhan 8. Oleh sebab 60 di depan, jadi kita gantikan sifar ini menjadikan 60.8 liter. Okey, kita akan letak di dalam rumah bahagi ini. Nah, cikgu akan letak 60.8 liter ni kena bahagi dengan 32. Oleh sebab sifirnya ada 32, jadi murid kenalah buat keluar sifir kat sini untuk 32. 32 ini gabungan sifir 3 dengan 2. Jadi cikgu tuliskan sifir 2 terlebih dahulu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dan sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kemudian murid akan gabungkan dua-dua nombor ini. Okey, untuk menjadikan 32. Di sini adalah 64. Di sini adalah 96. Dan yang ini akan jadi 128. Oleh sebab di sini kita nampak 15 dengan 10, 1 ini perlu gabung dengan 5. Okey, dia perlu tambah. Okey, 5 tambah 1 akan jadi 6. Jadi ini akan membawa jawapan kepada 160. Dan yang bawah sini sama juga, dia akan tambah. Yang ini tambah. Jadi di sini nilai dia akan jadi 1. 8 tambah 1 adalah 92. Dan bawah 2, 1 tambah 2 akan jadi 2 dan di sini 4. Selepas itu kita akan buat untuk bahagi. Okey, di sini ada titik. 60 kita nampak dekat sifir ni, kita akan masukkan 32. Okey, tempat 1 dan tolak. Sifar tolak 2, pinjam, potong 5 dan di sini 10. 10 tolak 2 adalah 8. 5 tolak 3 adalah 2 dan kita akan turunkan 8. Oleh sebab nilai ini adalah 288, kita nampak kat sifir ini kita tidak cukup. Jadi kita perlu bina lagi. Okey, cikgu akan sambung. Di sini adalah 16 dan 18 untuk sifir 3, 24 dan 27. Kemudian kita akan gabungkan nilai kat sini. Okey, gabungkan yang tengah dan ini akan menjadikan 256, yang bawah 288. Kita nampak di sini ada 288. Jadi murid kena masuk kat sini 288 tempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi murid kena tulis 9 di atas, tolak. Nah, kita nampak 8 tolak 8 adalah sifar, sifar, sifar. Dan di sini adalah perpuluhan liter.
Oleh sebab jawapan di sini ada perpuluhan 9 liter, jadi kita masuk dulu satu dekat ruang liter terlebih dahulu. Dan yang belakang ini adalah sifar perpuluhan 9 liter. Kita perlu tukar kepada ml sebab kita nampak dia ada satu ruang kat sini untuk tuliskan baki. Oleh sebab kita dah turun nombor kat sini, jadi di sini tak ada baki, tapi sebab ada perpuluhan. Okey, jadi kita perlu masukkan jawapan perpuluhan di sini. Kita akan tukar perpuluhan tu kepada ml. Okey, kita nampak di sini L nak tukar ke ml, L tukar ke ml adalah darab dengan 1000. Okey, oleh sebab sifar perpuluhan 9, kita akan gerakkan titik darab ke sebelah kanan 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kita akan masukkan sifar tempat yang kosong ini. Ini akan menjadikan 900 ml. Jadi cikgu akan masukkan 900 di belakang sini. Okey, untuk soalan kedua, bahagi melibatkan isi padu cecair. Kita nampak kat sini 57.8 liter bahagi dengan 100 tukar kepada mililiter. Murid boleh bahagi terlebih dahulu barulah dia tukar, ataupun kita tukar terus ini dan baru kita bahagi. Okey, cikgu akan tunjuk di sini cara kita tukar terlebih dahulu daripada liter ke mililiter. Untuk daripada liter ke mililiter, iaitu darab dengan 1000, murid akan lompat titik 3 kali. 1, 2, 3. Dan kita masukkan sifar dekat tempat yang tak ada nilai, ya. Jadi ini akan mendapatkan jawapan 57,800. Barulah kita akan sambung bahagi dengan 100. 57,800 bahagi dengan 100. Murid masih ingat tak bahagi dengan 100 di mana kita akan buat macam cara potong kosong, ya. Kita akan buang kosong. Okey, sepasang. Dan kita boleh buang lagi sepasang. Jadi kita nampak kat sini jawapannya jadi 578 mililiter. Cikgu letakkan jawapan di sini, 578 mililiter. Sebenarnya sangat-sangat senang, mudah sahaja. Murid boleh gunakan cara apa-apa yang murid tahu, sama ada sistem lompat atau sistem buang kosong, iaitu sistem potong kosong. Baiklah, kita akan jumpa pada video tutorial akan datang untuk tajuk yang baru. Okey, bye.